Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bipos. Saat ini aku di Pasar Bauntung melihat aneka macam kebutuhan sekolah, diantaranya tas. Produk-produk baru juga mulai masuk di toko-toko penjualan tas. Dan tersedia juga sepatu-sepatu sekolah. Mas, permintaan untuk tas sekolah kayak apa, Mas? Untuk menjelang tahun baru ajaran nih? Sudah mulai rame ya. Dibandingkan hari biasa itu berarti ada peningkatan. Berapa persen peningkatannya dibandingkan hari biasa yang dulu sebelum tahun ajaran baru? 10% sudah mulai naik lah. Okay. Lebih dominan laku ini tas sekolah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan yang paling banyak ya, karena perempuan paling suka ganti-ganti. Iya. Kalau harga yang ditawarkan di sini dari harga berapa sampai harga berapa, Mas? Ya, ada 200. Iya, flexible ya, dan tergantung merek ya. Nah, kalau jenis yang seperti ini ditawarkan dari harga berapa, Mas? 140. Ini. Jadi semakin bermerek semakin sesuai harga ya. Jadi semakin bermerek yang sudah merek-merek ternama, otomatis harganya pun disesuaikan. Kalau untuk status sekolah ya, apa, Mas? Belum nampak ya. Status sekolah belum nampak terlihat. Yang paling sering kalau yang sudah tahun ajaran baru ini lebih banyak ke tas ya. Lebih ke tas ya, yang banyak gak berganti-ganti. Sahabat Bipos, bagi Anda yang ingin mencari kebutuhan sekolah, utamanya tas sekolah atau sepatu sekolah, bisa jalan-jalan ke pasar Bauntung Banjarbaru. Di sini tersedia ya aneka macam tas sekolah. Nah, cukup sekian. Bersama aku, Salma Saurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.